bagaimana cara salat taubat yang sesuai dengan sunnah mohon penjelasannya barakallahu fikum Taib, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sobihi wa mawalah ya salat taubah ya di oleh Nabi Ali salatu wasalam sebagaimana disebutkan di dalam uh, hadis Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taalaan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda mamin abdin yadni budan tidak ada seorang hamba yang melakukan dosa thumma yata tohar fayuh sinotohur kemudian dia bersuci dengan wudu yang sempurna thumma yusalli rokaatain kemudian dia melaksanakan salat dua rakaat summa lillahi min dambih. kemudian dia bertaubat kepada Allah dari dosanya illa taballahu alaih kecuali Allah akan menerima taubatnya caranya tadi setelah kita mengakui dan menyesali dosa-dosa kita kemudian setelah itu kita berwudu dengan wudu yang sempurna lakukan sholat dua rakaat dengan niat melaksanakan sholat taubat Kemudian setelah itu kita beristighfar, bertaubat kepada Allah, mengakui dan menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Kemudian kita mohon ampun kepada Allah. Dengan demikian kita telah melaksanakan sholat taubat. Wallahu ta'ala